balik lagi di channel Do It Yourself Travel ID. Kali ini saya baru sempat ke stasiun Klaten, ingin mengabarkan kepada teman-teman semua bahwa peron tinggi stasiun Klaten sudah jadi atau sudah bisa digunakan. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini komuter lain Jogja Solo sedang masuk di stasiun Klaten. Bisa dilihat peronnya sudah tinggi ya teman-teman, cuma belum sampai ujung. Kemungkinan baru hanya untuk 8 rangkaian kereta komuter lain saja. Dan masih bisa dilihat teman-teman, peronnya masih lebih rendah daripada komuter lainnya. Ya nggak tahu kenapa semua terjadi ya di peron-peron di semua stasiun, di Daop 1 ataupun di Daop 5 di Klaten ini. Lihat teman-teman, pagi hari cukup banyak lalu lintas penumpang. Ya, bisa dilihat di sini. Jadi tipe tipikalnya ini cukup sempit ya lebarnya, karena menyesuaikan dengan stasiunnya. Karena di sini juga berhenti kereta jarak jauh. Jadi ya harus disesuaikan ya teman-teman. Jadi tidak bisa seperti yang di stasiun di Jakarta. Dan bagusnya di sini untuk penyandang disabilitas udah ramah ya, dibikin seperti jalur seperti ini. Jadi ya yang membutuhkan kursi roda tidak diangkat atau menggunakan petugas keamanan untuk mengangkat kursi rodanya. Dan untuk penyandang disabilitas lainnya seperti tunanetra juga sudah ada garis putus-putusnya itu. Ya, semoga semua stasiun nanti di jalur komuter lain Jogja Solo bisa menggunakan peron tinggi. Bisa dilihat di untuk jalur 3 dan 4 belum ya. Di sana belum dibuat peron tinggi. Mungkin nanti kedepannya akan dibuat peron tinggi. Sebenarnya sih cukup perlu ya untuk kereta bandara Adi Sumarmo di Solo. Kalau menggunakan peron tinggi mungkin agak sedikit membantu untuk para penumpang yang ingin menaik turunkan barang, mungkin secara perlahan dulu peron 1 dan jalur 1 dan jalur 2 nya sudah menggunakan peron tinggi. Kerjaannya juga cukup bagus dan cukup rapi. Waktu itu saya sempat memvideokan proses buatannya. Nah, sekarang semakin keren dan semakin baik. Nah, ini keberangkatan komuter lain ke Solo. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu, hanya singkat saja karena belum banyak perubahan di stasiun Klaten, hanya peron tingginya saja. Dan di stasiun Klaten ini dijadikan seperti tempat parkir stabling di komuter lain Jogja Solo. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Bye-bye.